Berikut video sejumlah pemuda di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara yang balap liar kocar-kacir saat dikejar polisi. Video reels tersebut diunggah melalui akun Instagram @hereksrembang, beredar di media sosial Instagram dan Facebook sejak Kamis 14 Maret 2024. Dari video berdurasi 8 detik itu, sejumlah pemuda yang balap liar di depan klinik Kimia Farma, Jalan Abdul Silondae, Kelurahan Korumba, Mandonga, Kendari. Para pemuda tersebut tampak lari membawa motor masing-masing saat personil polisi berpakaian lengkap datang dan memukul salah seorang pemuda menggunakan pentungan. Diketahui balap liar di Kendari sering meresahkan warga dan pengendara. Para pemuda yang balap liar menggunakan knalpot brong seringkali beraksi di waktu malam hari mulai pukul 22 WITA sampai dini hari. Mereka yang ikut balap liar mulai kalangan pelajar hingga pemuda dari luar Kota Kendari. Aksi balap liar tersebut semakin ramai saat Sabtu atau Minggu malam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.